Hai guys, kembali lagi dengan saya Kreatif Gamers 70. Ini saya akan membuat tutorial cara membuat gerobak potongan di Craftsman. Langsung aja ke tutorial videonya. Jadi di sini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Gua punya dua cara membuat ya gerobak. Ke tutorial kedua. Jadi kita butuh ini. Fokus slab. Kita pasangkan ke atas. Ini seperti ini. Ini versi ini sudah ada. Ini versi mininya. Aku buat video baru ya, jadi kayak gini ya udah, aku tambah jadi 3 aja tutorial. Dan jadi kita membutuhkan ini, kita taruh glass, kita taruh box fence 2 ke atas, tambahkan 3 wood slab. Output snap atasnya, lalu kita butuhkan si ini, papan tulisan. Kita tulis apa aja, gorengan kah? Nah, itulah gorengan. Nah, lalu kita pasang painting di sini. Tutorial yang kalian belum tahu juga. Kalau kalian mau tambah penjualnya, kalian bisa pasang ini end portal plus villager. Jadi villagernya nggak akan bisa kemana-mana. Kecuali dipukul aja, jadi bisa pergi. Jadi nggak akan kemana-mana. Dan inilah cara membuat gerobak. Jadi itulah 3 cara membuat gerobak di